Siapa yang nanah dapat nikmat tu? Minan nabiin, siddiqin, syuhada, as-salihin. Nah, dia ampe, Pak. Apa cara mama beko ya, Pak? Empat golongan sudah menjalani. Jadi bisa disesuaikan ampe ketiga. Jangan lupa nanah ampe, Pak Ibu. Nah itulah yang ya, dengan Bapak Ibu baik tadi itu. Bapak Ibu ke Eropa misalnya yeah. kan, kemarin ke Itali kemarin tadi, ke Spanyol. Spanyol. Nah, nampak lu situ, ya atau baca kan, ya kini orang situ azan lah buliahnya. Yeah. Abunya bahal, apa kau azan rupanya secara apa azan itu bisa membunuh apa COVID karena frekuensinya beda. Frekuensi azan itu sekian COVID di bawah itu. Nah, ketika ada soal itu maka matinya. Kan begitu. Itu makanya tidak ada kluster COVID di masjid. Yang ada kalau kluster COVID kan di kantuan. Itu makanya Pak Baikal hati-hati di kantuan. Di ladang lado, di musajid lado, musala lado kan. Sebenarnya benar. Oh, dia aja bodoh kan? Iya, rahasia aja. Covid itu semua sarang ya. Sarangnya kan dipakai dua. Itu mengenai itu mau kuat supaya ada covid dalam dia di swab kan? Betul, swabnya. Ya, pakai dua. Saya itu sarangnya. Nah, dalam kau berdua? Berdua lah. Ya, istinsya. Masukkan aja ke dalam hidung, keluar. Oh, selama kau itu ujung-ujungnya waktu ya. Masukkan terus, iri itu kata, keluar. Jadi itulah cara memperhatikan COVID. Itu makanya orang, ada kawan kamu dulu, Pak. Apa yang kena COVID, Pak? Lah sebulan tak senang-senang, kan? Di preso positif, preso positif lah. Akhirnya diirigasi doang itu. Irigasi, dimasukkan aja kelam hidung itu, tembakan. Untuk membersihkan. Itu caranya. Jadi maksud itu batu apa yang dikerjakan Rasulullah tadi. Ya. Masa memang dengan awa, walaupun itu sunnah wuduk. Itu, sunnah itu, sunnah deh. Sunnah wuduk. Tidak rukun lah. Tapi itulah lah memberikan manfaat bagi awak. Awak bertiru lah seperti itu dia, Pak. Ya. Itu lho, Pak. Sementara yang berhasil itu juga iya. Kan itu, alirkan aja ke situ berhasil. Aku juga kena teh, Pak. Kadang awak ada sosok orang Sumatera Barat, kan. Kadang-kadang lebih barat daripada orang barat. Aku asli Pelantah, aku kalau masuk Pelantah. Saya Pelantah. Saya Pelantah. Berarti tak pernah nanya. Sabtu bisu, ya kemudian. Iya. Belum boleh menyambutkan Toniko lah sampai Pak. Jangan lupa dulu. Bawa di Masjid Gunung Merah. Insya Allah. Jadi. Jadi begitu apa? Jadi apa banyak hal yang memang selama kau tanpa kita sadari, justru memang di situ rata-rata hikmah-hikmah tadi. Iya betul. Itu memang kau nyawa dianjurkan untuk dalam doa awak kan itu Pak. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu doa. Dan kemudian Allah sabunya, ya Allah tunjukkan kami jalan lurus. Mana lurus itu? Jalan orang-orang dan Allah beri nikmat orang itu. Allah telah memberikan nikmat untuk mereka. Inilah ada orang yang menjalan lurus itu, Pak. Nah, maka nanti di jalan dalam surah An-Nisa ayat 9. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa yang Allah dapat nikmat tu? Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada'i wassalihin. Nah, dia ampe, Pak.
Aku ceramahmu beko ya, Pak. Empat golongan sudah menjelang. Jadi bisa disesuaikan sampai ketiga. Jangan lupa nak sampai, Pak Ibu. Kenapa aja? Sampai golongan. Nah, siapa Nabi, Rasul, kan itu, Pak. Siddiqin, Syuhada, As-Solih. Itu lah nama-nama jalan.